Assalamualaikum, Rahayu, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filosofi dan tuah Perkutut Katurangan Sumping Ratu. Perkutut Katurangan Sumping Ratu memiliki ciri khusus, terdapat bulu berwarna putih di bagian kiri dan kanan kepalanya yang letaknya sejajar. Perkutut ini tergolong cukup langka dan dinilai baik untuk dipelihara. Seperti halnya katurangan yang lain, perkutut katurangan sumping ratu juga memiliki makna tersirat sebagai pitutur atau wejangan bagi pemiliknya. Sumping adalah sejenis perhiasan yang dikenakan di telinga. Bentuknya sangat indah dengan ukiran berbentuk menyerupai sayap burung atau sulur tanaman. Pada zaman dulu, sumping dibuat dari logam mulia seperti emas atau perak, dan terkadang juga dilengkapi batu mulia seperti intan, batu mirah, dan batu permata lainnya. Sumping merupakan salah satu atribut kelengkapan busana yang dikenakan oleh raja dan para pejabat kerajaan saat menghadiri upacara-upacara resmi kerajaan. Seiring perkembangan zaman, saat ini sumping hanya digunakan sebagai aksesoris kelengkapan busana adat Jawa. Jadi, sumping ratu bisa diartikan perhiasan seorang ratu atau pemimpin. Sumping melambangkan keseimbangan, kebijaksanaan, dan keadilan. Pesan tersirat dari katurangan sumping ratu, yaitu agar seorang pemimpin bisa bersikap adil dan mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Karena perhiasan terindah dari seorang pemimpin, sejatinya adalah sifat adil dan bijaksana. Perkutut sumping ratu dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan dan karisma yang akan membuat pemiliknya dihormati dan disegani oleh banyak orang. Selain itu, orang yang memelihara perkutut ini juga akan memiliki keseimbangan hidup dan memiliki nama baik di masyarakat. Tapi untuk bisa merasakan tuah dari perkutut katurangan secara maksimal, kita harus bisa selaras dengan perkutut yang kita pelihara. Selaras dalam arti bisa memahami makna dan maksud dari katurangannya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkutut ini termasuk pemilih dan lebih cocok dipelihara oleh seorang pemimpin atau tokoh masyarakat. Demikian sedikit informasi tentang filosofi dan tuah perkutut katurangan sumping ratu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu, salam sejahtera.